Kalau gue sih pribadi jadi motivasi buat lebih semangat lagi ya. Kayak kemarin walaupun gue tuh jadi sekarang tuh gak bisa betah di rumah sakit tuh dari dulu kan. Walaupun misalnya lagi kondisi gak stabil, gue langsung semangat buat gue harus minum vitamin apa, gue harus makan asupan apa yang bikin gue semangat lagi. Karena dengan penumbuhan orang ini gue kaget kan, gue bisa kayak gini gitu. Kayak kemarin diumumin gue bakal ke Riau, itu satu tempat itu penuh sampai ke depan-depannya, dan itu bener-bener rame, dan itu sampai ngantri ke depan. Gue ya sampai kaget segini hegemoninya masyarakat itu. Sampai kemarin kayak ke Palu, kita bikin gerakan buat Palu, kita ke Palu itu sampai orang pelosok-pelosok yang deket pantai, yang deket pedesaan yang sinyal TV aja nggak ada, itu nonton YouTube. Jadi menurut aku ini, itu kalau aku tuh ngerasa bersalah kalau kayak nggak upload satu hari aja tuh kayak orang pada komplain, bang aku udah nungguin ini. Nah itulah sebenarnya semangat dan motivasi aku untuk upload semakin sering. Duitnya buat beli apa aja nih, nah, kalau udah dapet kan semakin gede nih, duitnya buat apa aja? Kalau aku memang tipikal aku dagang. Aku kalau ada duit aku lebih suka bikin lapangan kerja. Jadi aku pengen bikin kayak bikin pabrik pakaian lah, pengen bikin konvek, bikin konveksi, bikin penjahitan, bikin toko yang banyak. Jadi makin banyak lapangan kerja gitu. Aku target aku punya puluhan ribu orang yang karena aku bikin sesuatu puluhan ribu orang bisa dapat tempat kerja gitu. Target aku tuh sebanyak-banyaknya lapangan kerja di tanah air. Sekarang udah punya karyawan berapa tuh? Alhamdulillah.